Kamer di sini. Di video ini aku akan memperjelaskan mengenai video coming soon ini. Ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, apa nih? Project apa? Akan terjawab tuntas di video ini. Sebelum lanjut, yuk dukung channel YouTube ini dengan subscribe, like, dan share. Kalau sudah, aku ucapkan terima kasih. Oke, let's go. Jadi nama projectnya yaitu I Healing You. Aku menyembuhkan kalian. Mungkin kalian tidak akan kaget dengan nama project ini, karena di setiap opening videoku sudah ada nama ini. Kenapa aku tidak memakai nama yang baru? Justru itu aku memakai I Healing You untuk memperkuat kontenku ke depannya. Kok bisa? Ya karena aku akan fokus membuat konten bertemakan healing. Healing dari mana? Video game PK itu masih kurang. Oke, banyak yang mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, inilah beberapa hal yang kutambahkan ke channel YouTube ini. Play Night Games, memainkan permainan baru. Oke, yang pertama aku mau mengumumkan bahwa di channel YouTube ini akan memainkan game baru. Yeay, apa saja game barunya? Dan inilah gamenya. Play Among Us. Play Mobile Legend Adventure. Play Harvest Moon Back to Nature. Stumble Guys. Itulah beberapa game yang akan ku mainkan nanti di channel YouTube ini. Oke, game pertama itu adalah Among Us. Game yang sama seperti Super Sus, tapi sebenarnya Among Us itu adalah awal game fitnah dan akhirnya dibuat lagi dengan versi 3 dimensi dan HD. Game kedua adalah Mobile Legend Adventure. Nah guys, aku mulai tertarik kepada Mobile Legend Adventure yang sebelumnya belum pernah memainkannya sama sekali, dan juga aku ingin tahu Ravella di sana bagus atau tidak. Ditunggu ya. Game ketiga itu adalah Harvest Moon Back to Nature. Siapa sih yang nggak tahu game ini? Aku sendiri dulu memainkan game ini di PS1, dan nanti aku akan bernostalgia lagi di channel YouTube ini. Yeay. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Play musik, memainkan musik. Yap, benar sekali. Aku akan membuat konten musik. Tapi aku tidak asal memilih musik untuk kontenku. Jadi tuh, play musik ini terbagi menjadi dua, yaitu play healing musik, memainkan musik penyembuh. Oke, tujuanku membuat konten musik healing ini yaitu untuk menyejukkan pikiran kalian dari kala bermain game, melepas stres, untuk bersantai,
menghilang lelah, bermeditasi, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Play self healing song, memainkan lagu penyembuhan diri. Oke, dan tujuanku membuat konten self healing song ini untuk seseorang yang lelah dengan kehidupannya, seperti korban bully, sakit hati, dan lain-lain. Pokoknya orang-orang yang rata-rata seperti itulah ya. Dan aku akan memilih lagu-lagu yang akan mengatur emosi kalian ketika mendengarkannya. Tapi sepertinya aku akan membuat konten ini jikalau tidak musik copyright. Dan konten inilah yang akan memperkuat tema dari celoteku. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Play game plus healing music. Yap, aku akan menggabungkan game dengan musik healing supaya ketika kalian melihatnya bisa memberikan ketenangan. Jadi tuh, saat mengedit video game ini, aku tidak akan menambahkan background, tapi background murni dari gamenya. Dan yuk kita ke poin selanjutnya. Adjustment, penyesuaian. Oke, jadi tetap ini ya, ada beberapa penyesuaian nih setelah project ini hadir, yaitu new opening and new closing, opening baru dan closing baru. Oke, penyesuaian pertama berada di opening. Ya, walaupun opening channel YouTube ini sering gonta-ganti atau mengubah opening, tetapi untuk project inilah opening akan berbeda. Jadi setiap bermain game akan muncul opening yang berbeda. Misalnya, aku membuat konten Mobile Legends, Bang Bang. Nah, nanti itulah yang akan menjadi ditampilkannya gitu loh, ngerti kan? Dan durasi opening akan sedikit diperpanjang supaya lebih menarik. Untuk closing, tidak akan memunculkan gambar novela, hanya polos. Dan juga lagu openingku dipindahkan ke closing. Oke, penyesuaian berikutnya. Remove subtitles in video, menghapus subtitle di video. Yap, aku akan fokus ke videonya saat mengeditnya tanpa menambahkan subtitle lagi supaya aku tidak lama saat mengeditnya. Ini juga alasanku jarang mengupload video karena lama mengedit subtitlenya. Tetapi nanti aku akan menerjemahkan otomatis saja ya supaya menghemat waktu. Oke, akan tetapi ada beberapa kontenku yang tidak akan aku hapus subtitlenya, seperti diskusi, update skin, dan healing music. Karena aku juga tahu dari beberapa dari kalian itu ada orang luar gitu, bukan orang Indonesia. Jadi aku sangat menghargai itu dan tidak akan aku hapus untuk diskusi, update skin, dan healing music untuk menghargai kalian juga. Oke. Oke, poin penyesuaian berikutnya. Adjustment logos Romedis. Penyesuaian logo Romedis. Oke, mungkin kalian tidak sadar kalau di video coming soon itu adalah logo baru dari Romedis. Karena perubahannya sedikit aja. Jadi ya karena hanya sedikit perbedaannya. Oke, kita ke poinnya selanjutnya. New watermark Romedis, watermark baru Romedis. Jadi nanti logo Romedis di dalam video tidak lagi di pojok bawah kanan, tetapi di atas atau di tengah video. Tetapi jika ada hal yang ketutupan akan aku pindahkan lagi. Oke, kita ke poin penyesuaian berikutnya. Improve video quality, memperbaiki kualitas video. Oke, penyesuaian berikutnya adalah memperbaiki kualitas videoku. Ya, karena ada beberapa dari kalian yang komplain masalah kualitas videoku itu buruk. Jadi, oleh karena itu aku memperbaikinya dari segi FPS-nya. Dari 30 fps menjadi 60 fps. Oke, semoga aja jernih ya. Sebenarnya kualitas video ini sudah aku terapkan di beberapa video sebelumnya. Oke, kita langsung ke poin berikutnya.
Jackson and Rafaela. Oke, untuk Jackson tetap sama ya. Dan untuk Rafaela akan tetap diprioritaskan karena itu sudah rencana utama dari channel YouTube ini. Dan aku tidak akan menghapus Rafaela dari channel YouTube, aku tidak akan pernah. Oke, kita ke poin yang terakhir. Dan ini dia, secret information, informasi rahasia. Apa tuh? Ya, oke. Jadi kenapa aku buat project ini? Kan untuk memperkuat tema healing dan juga untuk merayakan ulang tahun Remedies yang kedua tahun. Yeay. Yaitu pada tanggal 9 September 2020 ini. Nanti ditunggu ya, dan juga project ini akan muncul di hari itu juga. Jadi selamat menunggu. Oke, itulah beberapa informasi seputar main project ini. Apa konten kalian yang kalian tunggu? Komen di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.